Melaksanakan salat Idul Adha, merayakan hari raya Idul Adha, dan insya Allah kita akan yaitu melaksanakan salat hari raya biasa di surau di Tebet, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan lindungan keselamatan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mendapatkan rezeki, bila pakar rezeki, jangan lupa wadhah sembelihlah hewan kurban. Apa yang kita dapatkan dari sembelihan hewan kurban itu? Kata Rasul, fi kulli, setiap yaitu bulunya yang ada di dalam hewan kurban itu, yaitu pahala. Setiap bulunya ia mendapatkan pahala dan untuk pengorban. Jadi kalau kami sembelih 2 ekor ayam ke sapi ke lembu ke lembu lah ya, itu di kepalanya itu boleh hitung bulunya, boleh. Ya kalau buta apa boleh dihitung. Tapi kalau tak buta macam apa Aladin, boleh nggak ya itu menghitung rambutnya di kepala Aladin? Tak boleh bro. Ya berapa kali itu? Nah ini seluruh badan yang ada dalam hewan kurban itu, kalau kita menyembelih hewan kurban maka setiap bulunya adalah pahala-pahala bagi pengurban. Ketika disembelih darahnya yang jatuh ke tanah itu, sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka Allah sudah mengampuni dosa-dosa yaitu pengorban itu. Daging-daging yang dibagikan adalah sedekah pahala untuk bagi pengorban. Dan ketahuilah bahwasannya azimu athayakum, agungkanlah, perbaguslah hewan kurban-kurban kalian. Karena apa? Ketika kita melewati surat-surat mustahil marah kibakun, hewan kurban kita akan menjadi tunggangan kita. Makanya kalau Aladin, kalau Ali itu, kalau cari hewan kurban nyokok-kok yang besar katanya dulu ngubah macam Ali ini besar badan. Aladin ya jangan lihat lurus macam saya ini lurus. Yang kurus ini karena apa? Itu akan membanggakan. Dia punya kiamat itu membanggakan. Wah, hewan kurban saya badan besar. Itu ya. Itu dibangga-banggakan. Mudah-mudahan dengan kita yaitu melaksanakan yaitu sholat raya Idul Adha dan juga yaitu menyembelih hewan kurban, mudah-mudahan amalan ibadah kita, amalan ibadah kurban kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mendapatkan lindungan keselamatan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat duha.